Jurusan Farmasi. Apa itu jurusan farmasi? Jurusan farmasi merupakan ilmu yang mempelajari obat-obatan, seperti bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Mata pelajaran jurusan farmasi. Mata pelajaran farmasi adalah mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK. 1. Muatan nasional, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. 2. Muatan kewilayahan, seni budaya, pendidikan olahraga, dan kesehatan. 3. Muatan peminatan kejuruan, simulasi, dan komunikasi digital. Fisika, kimia, skill jurusan farmasi, mampu melakukan penelitian di bidang farmasi, mampu berpikir kreatif dan inovatif. Prospek kerja jurusan farmasi. 1. Apoteker. 2. Penyuluh kesehatan. 3. Farmasi industri. 4. Dunia pendidikan. 5. Lembaga pemerintah. Rata-rata lulusan jurusan farmasi itu memiliki prospek gaji yang cukup. Gaji seorang lulusan farmasi di Indonesia rata-rata berkisar antara 3 sampai 7 juta per bulan.